kecelakaan terjadi di Pasar Cikurubuk arah Jalan Situ Gede. Kecelakaan menarik perhatian warga sekitar. Polisi yang datang ke lokasi langsung mengevakuasi para korban ke RSUD Dr. Soekarjo Tasikmalaya. Tiga korban kecelakaan sedan di Tasikmalaya diketahui sebagai tunawisma yang kerap mengemis di kawasan Pasar Cikurubuk. Untuk mengusut kecelakaan maut ini, polisi memeriksa dan menahan sopir sedan beserta kendaraannya. Karena ada informasi dari keterangan saksi bahwa korban sedang duduk di pinggir jalan. Informasi dari masyarakat sekitar untuk korban memang pengemis, juga berada di sekeliling pasar.